Hai adik-adik, nama saya Sang Harimau. Sebelah ni kawan saya Sang Gajah. Apa khabar Sang Gajah? Khabar baik, Sang Harimau. Adik-adik, apa khabar? Baik. Mana Abang Izrin dan Kak Fira? Mana? Hai adik-adik. Ha, comel tak boneka Kak Fira dan Izrin? Tapi kenapa Harimau dengan Gajah? Ni mesti ada kena-mengena dengan tajuk kita hari ni. Tepat sekali. Hari ini kita nak belajar tentang haiwan liar. Harimau dan gajah tergolong dalam haiwan liar. Selalunya kat mana kita nak tengok haiwan ni? Mestilah dekat zoo. Minggu lepas, Ezin dan rakan-rakan telah pergi ke zoo. Mari kita lihat binatang apa ada di situ. Adik-adik pernah pergi ke zoo negara? Pasti pernah kan? Zoo negara ini terletak di Hulu Kelang, Ampang, Selangor Darul Ehsan. Di sini terdapat lebih 476 spesies mamalia. Burung, reptilia, amfibia, macam-macam haiwan yang adik-adik boleh tengok. Cuba adik-adik lihat gambar ni. Ini haiwan apa ya? Ini gajah. Yang ini, siapa yang nak teka? Badannya berbelang dan makan daging. Ini harimau. Haiwan ini sangat tinggi. Lehernya panjang. Adik-adik tahu namanya? Ini pasti zirafah. Bunyi haiwan ni, adik-adik dapat teka? Ini singa. Mari kita kenal haiwan-haiwan liar yang lain. Ini kuda belang. Buaya. Monyet. Badak. Seladang. Ular. Beruang. Orang hutan. Seronok kan mengenali haiwan liar bersama Abang Ezrin tadi? Sekarang tiba masa untuk ulang kaji. Kak Fira nak uji pengetahuan adik-adik. Adik-adik tahu tak haiwan-haiwan itu makan apa? Cuba adik-adik lihat sama tak dengan jawapan yang diberikan oleh Kak Fira ni. Ini jawapannya. Gajah makan tebu. Zirafah makan daun pokok. Monyet makan pisang. Kuda belang makan rumput. Apa ya, Rabi? Sebelum masuk kelas, saya nak tanya awak kan. Awak tahu tak apa tu haiwan liar? Haiwan liar, haiwan yang tinggal di dalam hutan. Haiwan yang garang. Haiwan liar memanglah kebanyakan tinggal di hutan. Tapi tak semuanya garang. Haiwan tu akan jadi garang kalau ada orang yang ganggu dia kan? Betul tu. Singa, haiwan apa? Sudah tentulah haiwan liar. Singa kan ada banyak tinggal di safari Afrika. Singa nampak garang lah. Saya takut.
Hey, rupa singa betina dengan rupa singa jantan tak sama tau. Ah. Yang betina tak ada bulu tebal di sekeliling mukanya kan? Tapi yang jantan, dia punya bulu atau rambut yang tebal sekeliling muka. Awak kan, awak berdua nak pergi tengok singa tak? Dekat Zoo Negara. Saya nak tengok harimau juga. Takutnya saya. Aku macam nak pergi. Nak pergi tak? Nak pergi, jom. Nasib baik kan kita cerita-cerita pasal haiwan. Terus cikgu cakap nak buat rombongan pergi ke Zoo Negara. Adam, Hafiz, tak sabarlah rasanya mau pergi ke zoo. Kalau kita pergi nanti kan, kita bawa kamera. Nanti bolehlah kita bergambar dengan haiwan-haiwan liar dekat zoo nanti. Awak nak bergambar dengan singa? Saya takut. Saya nak tengok dari jauh saja. Saya tak berani. Awak ni janganlah takut sangat. Kat sana nanti ada orang yang jaga haiwan tu. Betul lah kan. Tapi kan saya kan nak dengar singa tu nyaring ke macam mana dia punya mengaum kan. Saya pula kan. Saya pula nak kira dia punya itu gigi taring. Singa tu ada berapa tau? Bila dia muak. Ravi, berani nyawa. Boleh, kita tak nampak ni gigi lah kan. Masa dia makan pun kita susah nak nampak gigi. Sebab dia jauh sikit tau daripada pagar tu kan. Dia bukannya dekat, kalau dekat bahaya nanti. Saya takut juga rupanya bunyi singa mengaum tadi. Betul lah. Adam, saya tengok itu gigi singa banyak tajam tau. Bila singa tu menguap, saya nampak giginya. Ngerinya saya. Awak nampak tak singa tu tadi makan? Dia boleh makan seekor sekejap saja tau. Ngap sekali. Seekor apa? Tak ada lah, burung. Burung. Lain kali kan kalau kita datang kan, kita tengok haiwan yang yang lain pula kan? Tapi saya takut lah, saya tak berani. Apalah awak ni? Awak tak boleh takut lah, semua haiwan di zoo, dia duduk dalam itu kurungan lah. Selamat lah untuk orang ramai yang datang melawat. Adik-adik kita tu tadi kan bermain Dato' Harimau? Adik-adik juga boleh bermain bersama guru, kawan-kawan ataupun ahli keluarga. Tapi dalam berseronok tu kena hati-hati, jangan sampai cedera. Betul tu. Kak Fira harap adik-adik dapat mengenali haiwan-haiwan liar yang dipaparkan tadi. Jumpa lagi. Bye.